not a game, it's a rich thing. Halo semua, pengen bicara Mas Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Nih, kali ini kita mau review sebuah mobil listrik lagi. Ini adalah menurut Mas Bana adalah sebuah mobil listrik yang luar biasa dari BYD. Kalau kita lihat aja dari desainnya, mobil ini sporty abis guys. Ini desainnya nggak kalah sama desain-desain mobil listrik Tesla, tapi dia punya kemampuan luar biasa. Mobil ini dijual dengan jarak tempuh ada 3 varian pilihan. Ada yang 510 km, ada yang 630 km. 630 km adalah bisa jadi itu adalah mobil listrik dengan range terpanjang. Karena rata-rata range-nya itu masih sekitar 500-an atau banyak yang di bawah 500 km. Dan ada juga satu lagi dijual dengan range 580 km. Tapi itu masuk ke varian yang performance. Jadi dia punya performance-nya juga luar biasa. 0 sampai 100 itu cuma butuh 3,8 detik aja. Ini adalah BYD Seal. Ini adalah BYD varian termahal yang diperkenalkan di hari ini. Walaupun harganya belum ketahuan ya, cuman bisik-bisik sih. Katanya harganya ya beda-beda tipis sama IONIQ 5 guys. Mas Ban harap harganya itu nggak beda jauh sama IONIQ 5. Kalau IONIQ 5 kan sekarang harganya di 700 jutaan. Tapi teman-teman bisa lihat dibandingkan sendiri sama IONIQ 5. Ya, ini bentuknya kalau dari samping ini Mas Ban masih lebih srek. Bentuknya lebih sporty ini dibandingkan dengan IONIQ 6 yang harganya sudah 1 miliar lebih, 1,19 ya atau hampir 1,12 miliar. Kalau kita dari depan bentuknya ini memang sporty banget, guys. Wush. Layaknya sports car, lampunya menyipit. Bener-bener nggak jauh lah sama Tesla. Terus di sini juga ada garis-garis yang bisa menyala. Terus di sini ada daytime running light, ini ada logo BYD, ada sensor parkir depan, ada kamera. Kameranya kecil banget ini, hampir nggak kelihatan. Dan memang layaknya sebuah sports car kalau kita buka kap mesin ya. Oke, kita buka aja ya kapnya. Oh. Woi, kalau ini udah nggak ada penyangganya, dia sudah menggunakan hidrolik. Kalau ini semuanya udah dibungkus, jadi semuanya ketutup. Kecuali ini ada air wiper, ini ada cairan remnya, dot 4. Terus juga di sini, kalau di dalam itu juga ada liquid buat coolant-coolant pendinginan sistem kelistrikan atau baterai. Di sini ada bagasi yang ukurannya mirip bagasinya NMAX. Bisa naruh helm. Nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah. Daripada dibuka terus nggak jadi bagasi, kan lumayan bisa buat nyimpen-nyimpen yang lain. Mobil ini torsinya itu bisa sampai 640 Nm. Torsinya gede banget. Kita lihat dari samping. Jujur aja sih, ini dari samping dibandingkan dengan IONIQ 6 lebih sporty ini. Secara garis bodinya. Ini bannya juga lumayan besar, 2, 3, 5, 4, 5 ring 19. Terus juga untuk handle pintunya ini Tesla banget. Jadi ketika kita buka kunci, ini teman-teman bisa lihat. Maka dia akan terbuka untuk handle-nya. Begitu dia ngunci, dia akan masuk. Wih. Keren ya.
Terus di bagian bawah sini ya, seperti body kit, ini ada tekukan. Kalau di mobil-mobil sport kan biasanya tekukan kan kisi-kisi angin. Kalau ini cuman ya motif guratan-guratan aja. Terus di bagian atap ini bukan two-tone ya, tapi ini kaca karena ini adalah panoramic roof walaupun tanpa sunroof. Untuk pengereman depan dan belakang dia sudah menggunakan rem disc brake. Ini untuk pengecasan, oh dari sini ya. Buka dulu kayaknya. Oke. Hampir sama ya semua BYD, port pengecasannya dia udah yang paling umum yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman enggak usah khawatir masuk SPKLU manapun. Karena dia juga sudah support ultra fast charging. Colokannya kayak gini, tenang aja. Ih, masuk sendiri kelamaan dicuekin mobilnya. Oke, kita lihat bagian belakang, guys. Nih, bener kan? Bagian belakangnya juga desainnya sporty. Bentuk lampunya, LED-nya titik-titik-titik-titik ini tuh. Jadi, emang mobil listrik itu selalu dibuat kesannya itu adalah futuristis. Kesannya lebih modern. Jadi, lebih yang menggambarkan sebuah ikon yang berteknologi. Jadi bukan cuma sporty tapi juga berteknologi. Terus di sini juga ada, oh, di bagian bumper belakangnya ada diffuser ya, buat memecah angin lebih aerodinamis. Ini logonya BYD Seal. Ini ada kameranya. Ini ada sensor parkir belakang juga 4 titik. Terus kalau kita buka, dia sudah power back door untuk bagasi belakang sebuah sedan. Sama, nggak ada ban serep, ini cuman kelengkapan pengecasan aja ya. Kelengkapan pengecasan, apa, colokan-colokan pengecasan. Terus kotak P3K, kalau ini dibuka lagi dia juga ada tire repair kit. Jadi, mobil ini tidak ada ban serepnya. Itu ada tire repair kit dan segitiga pengaman. Ini rompi ini mana ya? Nggak ada rompi yang rompi proyek. Nggak ada. Ada helm oranye. Tinggal helmnya aja. Oke, sekarang ini kita tutup. Untuk bagasinya ya lumayan lah ya, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil juga. Muatlah kalau bawa koper gede beberapa biji. Jadi lumayan besar juga. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, kita lihat bagian interiornya, guys. Ini mewah, sporty, full black loh. Walaupun kesan modernnya itu juga tetap ditampilkan ya sama BYD. Jadi emang garis-garis tekukan dari dashboardnya ini memang kelihatan seperti dari dimensi yang masa depan gitu. Bahkan bentuk joknya aja nih, lihat nih teman-teman ya. Dia sporty, tapi memang tetap terlihat futuristis juga dengan jahitan diamondnya. Ini bahannya sih kalau kata Mas Men sih, ini bukan kulit asli. Nggak 100% kulit asli gitu ya. Seperti semi kulit. Juga udah ada ventilasinya. Ini untuk ventilasi jok. Jadi joknya itu bisa keluar udara dingin dan bisa udara panas. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau punggungnya lagi pegel-pegel, ini keluarin joknya maka akan panas. Jadi enak tuh. Punggung kita akan lebih relax. Tapi kalau lagi gerah ya, keluar udara dingin, jadi adem, jadi nggak keringetan. Terus kisi-kisi AC-nya ada yang nyumput di sini, ada yang di sini ya. Ini kalau motif karbon lebih keren lagi nih guys. Tapi dia nggak motif karbon. Terus ini juga soft touch material ya dengan jahitan, jahitan asli nih. Jahitan asli, soft touch material. Yang ini bagian sininya dia seperti blue drew, jadi terlihat mewah. Nah, ini untuk konsol box-nya. Di sini ada juga konsol box. Ada konsol box, terus untuk tombol-tombol fisiknya ini ada volume, ini ada mode berkendara. Sama eco, normal dan sport. Pilihannya selalu itu. Terus di sini adalah ini untuk tombol auto hold dan on off AC. Ini untuk start stop ya, jadi kayak start stop engine. Ini untuk transmisi, bentuknya kayak diamond gitu ya.
kayak diamond. Jadi gue inget kayak BMW iX. Untuk lampunya nih guys, ini juga touchscreen. Lampunya touchscreen. Terus di sini bisa 2 HP untuk wireless. Jadi kalau mau ngecas ini ya, diputar dulu sama bisa muter. Jadi bisa wireless charging. Untuk 2 HP di bawah juga ada port-port pengecasan di sini ya. Tuh. Cukup lengkap sekali. Ini ada cup holder, terus untuk audionya dia sudah DIN audio. Sun visor ada lampunya. Tapi lampunya di kaca. Mewah-mewah ya. Tuh. Mewah. Kita lihat door trimnya. Sporty, ini juga kayak ada bahan-bahan blue drew. Ya, yang ini warnanya lebih gelap. Ini ada bahan yang seperti dilapis kulit, substrate material sampai sini. Jadi mewah, sporty-nya dapat. Untuk BYD seal, untuk speedometernya dia sedikit lebih lebar. Terus kalau teman-teman jalan, untuk BYD seal dia juga udah ada head-up display. Jadi kita bisa ngelihat kecepatan kendaraan dan kayak fitur-fiturnya. Nggak tahu nih, kamera kelihatan nggak? Kalau mata gue sih kelihatan. Di bagian sini, ini adalah pengaturan audio. Dan ini adalah pengaturan untuk cruise control dan pengaturan sistem ADAS. Ini sistem ADAS-nya juga banyak. Terus di bagian atas, ini kaca ya. Dia panoramic roof. Dan dia nggak ada tutupnya. Cuman untuk tipe yang dijual di Indonesia, kita nggak tahu apakah ini ada tutupnya atau nggak. Katanya sih nanti ada tutupnya. Karena kalau ini nggak ada tutupnya, guys. Jadi ini terbuka terus saja. Jadi kayak Volvo C40, C40. Oke, kita duduk di bangku bagian belakang yuk. Bangku bagian kedua, baris kedua, lega. Ya, jujur lega. Terus lantainya rata. Dan yang ini juga variannya ada dual motor, jadi all wheel drive. Dan dari bagian belakang juga kesan sporty sama futuristisnya juga dapat ya. Untuk desain joknya, di sini ada hand grip. Lampunya juga tipe sentuh. Tinggal disentuh. Di belakang ada outlet AC, tapi nggak ada power outlet. Ini. Oh, ada. Tertutup, guys. Rapih dia. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada armrest dan cup holder. Mewah banget ya. Kita harap sih mobil ini jangan mahal-mahal gitu ya. Dijualnya kalau nggak. Jangan jauh-jauh dari 700 juta lah. Kalau bisa di bawah 800 juta. Kita harap. Oke, guys, demikian review singkat BYD Seal. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil listrik yang sporty, ini tenaganya besar, jarak tempuhnya jauh, bahkan 0 sampai 100 cuma 3,8 detik aja. Jarak tempuh ada varian yang 630 km untuk sekali pengecasan. Dan ini juga sama, sudah menggunakan blade baterai teknologi yang mana? Itu umurnya bisa sampai 1,2 juta km. Katanya setelah 1,2 juta kilometer itu baterainya tinggal 80%. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.